menyara. Datuk menyara. Kenapa dengan kami pekan? Negeri kita telah diserang oleh Bangali Putih. Ya Allah. Ramai rakyat kita telah terkorban. Apa yang perlu kita lakukan, Datuk? Ampun patik, tuanku. Kabar yang patik terima, negara kita telah diserang oleh Bengali Putih. Ramai rakyat dan hulu balang kita telah terkorban. Ya Allah, negeri kita telah diserang. Datuk, kerahkan hulu balang-hulu balang siapkan kapal beta untuk beta berangkat ke Muar. Tahun 1511, Portugis menakluk Melaka. Kealpaan dan leka dengan kemakmuran fitnah dijadikan alat untuk berkuasa. Akhirnya, segagah kerajaan Melayu Melaka jatuh. Bandar pelabuhan dagang Melayu Nusantara tewas ke tangan penjajah. Berakhirlah keagungan Kesultanan Melayu Melaka. Bandar pelabuhan dagang Melayu bertukar wajah. Bermulalah sejarah penjajahan yang amat panjang. Dalam kelelahan dan kudrat yang tinggal, Kesultanan Melayu Melaka berpindah ke Johor. Pedagang yang ditindas dan tidak sehaluan dengan penjajah meninggalkan Melaka. Pedagang dan perantau Sumatera dari Minangkabau mudik ke hulu melalui Sungai Lingge untuk bersama-sama kumpulan yang terlebih dahulu menetap di Rembau, Naning dan Sungai Ujung. Secara jelas yang sebenarnya kedatangan orang Minangkabau ke tanah Melayu ini bermula dalam abad yang ke-9. Itu yang paling awal. Sebab orang Minangkabau ini terkenal dengan apa yang dipanggil sebagai adat merantau. Mereka memang diminta keluar, mencari pengalaman dan menambah sumber ekonomi. Dan kemudian berlangsung sampai ke abad ke-10, 11, 12, 13, 14 dan yang paling ramai sekali ialah pada abad ke-15 pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ada yang mengatakan bahawa orang Minangkabau adalah penduduk yang paling awal mendiami di Negeri Sembilan. Yang sebenarnya ada penduduk asalnya, iaitu yang dipanggil sebagai orang asli yang terdiri daripada keturunan Jakun, Senoi, Semang dan lain-lain lagi lah. Dan inilah puak yang paling awal sekali yang mendiami kawasan di Negeri Sembilan. Satu lagi dari segi budayanya, apa yang ada di Minangkabau dan apa yang ada di Negeri Sembilan adalah hampir-hampir sama. Dan kemudian oleh sebab itulah mereka datang ke Negeri Sembilan pun yang sebenarnya mendiami kawasan-kawasan bukit kerana mereka nak bertani, bercucuk tanam, membela binatang. Dan apa yang ada di Minangkabau itulah yang diamalkan dan diteruskan yang berlaku di Negeri Sembilan ini. Jadi mereka datang ke sini, mereka memilih tempat yang bersesuaian dengan kampung halaman mereka. Kemudian pula orang yang menunggu yang terdiri daripada orang asli Jakun, mereka ini sudah pula mengamalkan adat yang ada persamaan dengan adat pepatih di Minangkabau yang dipanggil adat Bona. Jadi di segi ini saya rasa inilah sebab kenapa orang Minang awal yang datang ke Negeri Sembilan ini memilih Negeri Sembilan bukan negeri lain. Perantau yang datang dari Minangkabau membawa bersama adat dan hukum yang mereka amalkan, adat pepatih. Adat pepatih diasaskan oleh Sultan Balun Datuk Pepatih Nan Sebatang di tanah Minangkabau, memperkenalkan undang-undang berasaskan sistem yang meletakkan sesuatu keputusan itu melalui perhitungan dan pertimbangan. Peraturan dan undang-undang sebelumnya, kuasa menghukum jatuh secara mutlak di tangan seseorang yang memerintah. Rakyat yang melanggar peraturan terpaksa menerima hukuman walaupun ada kalanya tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Ada yang menjadi mangsa undang-undang berkenaan kerana undang-undang yang dipakai itu tidak boleh dipertikai, dipertimbang dan dirayu. Datuk Pepatih Nan Sebatang memperkenalkan undang-undang tarik balik lebih saksama dan demokratik.
Kajian ahli sejarah menunjukkan perantau Sumatera tidak datang sekaligus. Mereka datang peringkat demi peringkat. Baik, kalau kita dapat lihat dalam keadaan itu, yang sebenarnya perantau-perantau Minangkabau ini adalah terdiri daripada keturunan yang begitu hebat. Dan mereka juga adalah seorang ahli pelayar yang bijak. Ya, tahu dalam jarak, jangka dan boleh menyesuaikan diri. Dan mereka lalu yang sebenarnya ada yang lalu daripada Pagaruyung terus ke Siak. Ya, daripada Siak ada yang terus ke Temasik. Dan ada yang terus juga ke kawasan-kawasan lain, ya, seperti di Penarikan dan beberapa tempat yang lain. Dan ada juga yang daripada Pagaruyung terus ke Naning Melaka. Daripada Naning, mereka turun ke tempat-tempat lain seperti ke Rembau, Johor dan kemudian masuk ke wilayah Sri Menanti. Dan kemudian gelombang ini bertali arus. Dan ada juga daripada Pagaruyung terus ke Linggi. Daripada Linggi, mereka terus ke Melaka. Dan kita tidak boleh tetapkan bahawa ianya adalah datang daripada arus seperti ini, seperti itu. Dan yang sebenarnya gelombang itu adalah berperingkat-peringkat. Kedatangan orang Sumatera ke Semenanjung Tanah Melayu bermula apabila Temasik dibuka pada akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12. Mereka menggunakan Temasik dan Hujung Madini, iaitu Johor, sebagai pengkalan. Mereka datang ke Semenanjung Tanah Melayu, terutama di Kelang dan Sang Hiang, iaitu kawasan Tanjung Tuan dan Kuala Sungai Linggi. Tujuan mereka datang adalah untuk mencari bahan-bahan yang boleh mereka dagangkan. Pada sekitar abad ke-13, kedatangan yang agak besar tiba di Rembau dan Naning. Mereka datang tidak lagi melalui Temasek, tetapi terus ke Kuala Linggi. Orang Siak, generasi kedua dan ketiga keturunan Minangkabau, terdiri daripada petani yang juga peniaga, tiba ke Kuala Linggi. Dalam abad ke-14 dalam tahun 1388, kira-kira 120 tahun sebelum Melaka jatuh ke tangan Portugis, satu lagi kumpulan perantau yang agak besar bilangannya datang ke Rembau dan Naning. Penghijrahan dalam abad ke-13 dan ke-14 bersifat sementara. Kesemua perantau adalah petani dan juga peniaga. Perantau abad ke-13 dan ke-14 datang ke Rembau dan Naning memperkenalkan tanaman padi sawah. Kawasan penempatan mereka kekal. Tetapi bagi perantau akan balik ke Siak dan Minangkabau. Sementara kawasan yang mereka tinggalkan diusahakan pula oleh perantau yang baru tiba, mereka silih berganti pulang. Baik, kalau kita lihat perjanjian antara dua puak tadi yang datang dengan orang yang mendiami di Negeri Sembilan, iaitu suku Jakun. Ini adalah satu kajian yang cukup menarik. Apabila sampai di situ, rombongan yang pertama ataupun kumpulan yang pertama yang datang, iaitu kaum lelaki daripada Minangkabau itu sendiri, bila datang, mereka berkahwin dengan anak-anak kepada Tok Batin tadi. Bila mereka sudah berkahwin, maka melahirkan zuriat. Dan zuriat itulah yang dipanggil sebagai suku Biduanda sekarang. Dan wujud perjanjian di situ, suku Biduanda inilah yang layak untuk menjawat jawatan undang. Jawatan undang yang empat di Negeri Sembilan. Undang Luak Sungai Ujung, Undang Luak Johor, Undang Luak Jelebu, Undang Luak Rembau. Dan kemudian menjadi pengulu-pengulu. Pengulu di Luak Terachi, Gunung Pasir, Inas, dan Jempul. Dan jadi apabila berlaku di situ,
Maka dan kemudian datang pula puak yang kedua. Puak yang kedua, rakyat dengan rakyat berkahwin di situ. Bila berkahwin, maka masing-masing wujud penyesuaian antara adat yang dibawa daripada luar dan adat yang ada di Negeri Sembilan. Tambahan pula, adat yang ada di Negeri Sembilan adalah adat yang bernasabkan ibu. Yang datang daripada luar juga adalah adat bernasabkan ibu. Maka penyesuaian itu, maka berlakulah seperti adat yang ada pada hari ini. Sebab di Negeri Sembilan ini harus kita faham. Adatnya yang pertama adalah adat orang asli di Negeri Sembilan yang berteraskan jakun. Dan yang kedua adalah adat Minangkabau yang datang daripada luar. Yang ketiga adalah adat yang datang daripada Siak. Jadi tiga ini dicantumkan, inilah yang berlaku sekarang yang dinamakan sebagai adat pepatih. Jadi dengan datangnya orang Minangkabau ke Negeri Sembilan, maka berlakulah pertembungan dua masyarakat yang berbeza tetapi banyak persamaan, iaitu masyarakat orang asli Jakun yang sedia ada menetap di Negeri Sembilan. Jadi berlaku satu asimilasi sosial di mana kedua-dua pihak menyesuaikan diri mencari persamaan di antara satu dengan lain. Jadi di antara yang sama yang dibawa daripada Minangkabau ialah adat pepatih yang dikatakan dari, yang diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang. Jadi di antara persamaan yang ada dengan masyarakat orang asli ini, pertamanya dari segi menentukan jurai keturunan berdasarkan nisab ibu, iaitu daripada keturunan ibu, kemudian bersuku-suku, kemudian satu lagi ialah pemilihan ketua oleh anak buah. Jadi kalau di negeri, kalau di masyarakat orang asli pun, pemilihan ketua mereka dipilih oleh anak buah bersamaan dengan sistem adat pepatih daripada Minangkabau, di mana ketua-ketua dalam masyarakat itu dipilih oleh orang ramai. Yang sekarang kalau kita tengok, bersamaan pula dengan sistem demokrasi dan pilihan raya yang kita ada. Jadi berlakulah pertembungan ini, masing-masing menyesuaikan diri. Tetapi ada satu perkara yang tak sama. Orang-orang asli yang sedia ada di Negeri Sembilan mengamalkan satu amalan animisme ataupun animisme yang percaya kepada semangat-semangat pokok, batu, bukit bukau dan sebagainya. Sementara perantau-perantau daripada Minangkabau ini membawa agama Islam. Jadi oleh kerana itu, yang di sini ada perbezaan. Tetapi oleh kerana banyak persamaan, maka berlakulah kerjasama di antara kedua-dua pihak yang erat. Kalau kita perhatikan sampai sekarang, di dalam sistem pemilihan undang, masih ada kerjasama daripada orang asli. Walaupun yang memilih orang Melayu yang mengamalkan adat pepatih di luar, tetapi diwajibkan disertai oleh pemimpin orang asli, iaitu Datuk Batin. Di sini menandakan bahawa kerjasama yang erat itu berterusan sehingga zaman moden ini. Terdapat beberapa daerah di Negeri Sembilan tidak mengamalkan adat pepatih. Podiksen dan di daerah Kecil Gemas, mereka mengamalkan sistem sosial Bangka Hulu dan di kalangan mereka masih berkomunikasi dalam dialek Bangka Hulu. Dapat baca peluri kon kata di ring jalan-jalan baik. Ya. Kadang di ring sampai. Kalau dulu tutup mata itu. Ah begini. Tak ya dulu dulu ada peluri dia kan. Begini peluri ada. Yang melihat dalam ku apa? Dalam 10 lah. 10. Dialek memang ada, memang berbeza lah. Tak sama dengan Kabau dengan Bangka Hulu kan. Mana bahasa dia, cara dia percakapan memang beza lah dengan Minangkabau. Orang Bangka Hulu, contoh dia kan, macam tu, engkau nak pergi mana tu kan. Kalau orang Bangka Hulu kata, kabat nak pergi mana, itu dialek dia lah. Dialek bahasa Bangka Hulu tu ada. Budaya Bangka Hulu dan budaya yang ni Badak Patih, sebenarnya tak jauh beza dia. Cuma budaya Bangka Hulu ni, dia punya dialek lain. Lagipun setakat inilah,
Setakat ni budaya Bengkulu, persepakatan masih wujud lagi lah, masih kekal lagi. Contoh dia kan macam bab kudu kahwin, orang meninggal, mana persepakatan tu, budaya tu agak berterusan juga lagi. Lagi satu, lagi segi perkahwinan macam tu jugalah. Kudu kenara bukan? Macam bahasa kita makan lagi gotong royong. Sebelum kedatangan perantau Sumatera, suku Jakun, iaitu penduduk asal negeri Sembilan, telah mempunyai satu sistem kemasyarakatan yang unik. Mereka mempunyai sistem kepimpinan politik dengan batin di puncaknya. Dalam mentadbir, batin dibantu oleh tiga orang pembesar, iaitu Tok Mang Hitam, Tok Jengkerah dan Tok Menteri. Baik, kalau kita lihat dalam keadaan itu, batin adalah duduk yang paling puncak sekali. Ya, yang paling tinggi sekali untuk mentadbir hal ehwal anak-anak buahnya. Dan kemudian diikuti oleh susunan-susunan yang berikutnya. Seperti yang kalau kita lihat di situ, Tok Menghitam misalnya. Tok Menghitam ini peranannya adalah untuk memutuskan segala hal yang ada kaitan dengan anak buahnya. Kalau boleh diibaratkan sebagai hakim. Dan kemudian Tok Jengkerah pula. Ini adalah untuk mentadbir, menguruskan segala hal yang ada kaitan dengan anak-anak buah. Tok Menteri pula ialah orang yang membantu Tok Batin itu sendiri. Dan kalau kita lihat hierarki itu adalah hierarki yang hampir sama seperti apa yang berlaku dalam adat pepatih itu sendiri. Tugas saya sebagai Tok Batin dalam menjaga adat kaum saya lah, kaum asli ini, ialah sebagai menjaga dia punya kesalahan dia, apa-apa yang dia buat salah ke, dalam apa juga dia punya, dari segi adatnya, dari segi perbuatannya, kemudian dari segi tingkah lakunya, nak kena jagalah budi bahasanya semua sekali. Kita kena jaga dengan apa, dengan adat yang tertentulah. Kalau mereka buat salah, kita hukumlah. Kita hukum mengikut hukum yang mengikut kesalahan. Tapi selalunya kita tak terus menghukumlah. Selalunya kita macam Tok Batin, selalunya dia akan bagi nasihat dulu. Lepas tu kalau nasihat tu dia tak dengar ke dan sebagainya, bagi amaran kedua dan sampai ketiga tu barulah jatuh hukum. Macam itulah kita menghukumnya. Dari segi sistem sosial, suku Jakun mengamalkan sistem yang dikenali sebagai adat benar. Adat benar mempunyai ciri-ciri yang membuktikan bahawa dari segi ideologi ialah sistem nasab ibu atau sistem matrilineal, iaitu keturunan dikira daripada keturunan sebelah ibu. Baik, kalau kita lihat dalam keadaan itu yang sebenarnya, adat benar ni ianya datang daripada pepatah ataupun kata-kata adat, apa yang dipanggil sebagai ibu adat adalah muafakat, bapa adat adalah benar. Dan kemudian boleh kita sambung, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Itu kalau yang ada kaitan dengan adat benar yang diamalkan oleh suku asli di Negeri Sembilan. Kalau kita lihat dalam adat pepatih, dia ada persambungannya. Adat bersendi hukum, hukum bersendi syarak. Jadi makna ending dalam adat pepatih itu ialah dalam konteks Islam. Kalau asli tadi, dia tidak sampai ke konteks Islam tadi sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat di situ, adat benar ini adalah adat yang berteraskan kepada alam terkembang yang dijadikan sebagai guru. Penakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, selodang jadikan niu, nang setitik jadikan laut, nang sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Jadi adat Jakun tadi melihat apa saja yang ada di alam sekeliling tadi, kalau dianggap perkara itu benar dan itulah yang akan diamalkan. Berbanding dengan adat pepatih tadi yang berteraskan sedikit adat benar dan dicampurkan dengan Islam yang tidak lari daripada hukum-hukum syarak. Para perantau Sumatera, iaitu dari Siak dan Minangkabau, mengamalkan sistem nasab ibu sama seperti kaum Jakun. Dengan demikian, antara orang tempatan asal, iaitu orang Jakun dan para perantau, terdapat satu elemen kemasyarakatan yang sama. Kedua-dua kelompok mencuraikan keturunan melalui nasab ibu. Kumpulan orang asli suku Jakun
yang menerima kedatangan penghijrahan dari Sumatera tinggal bersama atau kawasan berhampiran. Orang Jakun yang tidak dapat menyesuaikan diri telah berundur ke dalam hutan. Walau tidak ada pertentangan, pihak perantau masih berasa perlu menjalin hubungan berbaik-baik dengan anak watan. Gabungan antara dua sistem yang dijurai dari nasab ibu, iaitu sistem ibu adat benar yang diamalkan oleh anak watan dari suku Jakun dan sistem adat perantau dari Siak dan Minangkabau membentuk satu sistem. Adat pepatih menunjangi negeri beradat, negeri sembilan.